Oke guys, kali ini kita sedang berada di Jalan Kertabumi Karawang. Oke, tujuan kita mau ke Takoyaki Endo. Nah, kita sekarang belok kanan dan kita akan melewati beberapa area pemakaman dan tujuan kita di Sadamalun. Dan Takoyaki Endo tempatnya nggak jauh banget dari area pemakaman sini. Jadi, dari sini kita mungkin sudah akan melihat plang ya, sebelah kanan dan bertuliskan Takoyaki Endo. Nah, di situ udah kelihatan, langsung saja kita let's go. Alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Takoyaki Endo. Ini lokasinya dari Sadamalun. Nah, cuman kita sekarang mau naik atas dulu karena lokasi Takoyaki Endo sekarang ada di atas. Let's go. Oke guys, ini kita lagi di lantai 2 Takoyaki Endo dan ternyata ini lumayan asik juga kalau buat nongkrong sore-sore ya. Jadi di hari ini, di hari Minggu, di hari weekend, kita mau coba ini menu terbaru dari Takoyaki Endo yaitu mie ramen. Nah, di sini mie ramen ada mie ramen seafood dan juga basic ramen. Sebenarnya masih ada lagi isi ya. Nanti kita lihat-lihat dulu deh, nanti sambil kita mau tanya dulu ke ownernya gitu. Jadi ini seperti biasa, ini buka dari siang sampai malam. Jadi kalau seandainya kalian pengen nongkrong dengan spot baru, ini benar-benar baru dibangun banget, Takoyaki Endo di lantai 2. Jadi langsung saja cus ke sini di Sadamalun, Karawang. Ya, cuman di Takoyaki Endo kalian bisa duduk santai di lantai 2 sambil melihat wirawiri mobil berseliweran. Ini semi outdoor ya, karena memang ini tidak tertutup semua total, jadi kita bisa menikmati angin sore, angin malam juga gitu. Jadi Karawang yang panas ini nggak berpengaruh untuk kita kegerahan. Oke, kita mau langsung pesen saja mie ramen Takoyaki Endo. Di depan saya sudah ada mie ramen dari Takoyaki Endo. Nah, sekarang kita mau coba ini. Gimana rasanya mie ramen Takoyaki Endo? Di depan saya sudah ada dua varian mie ramen by Takoyaki Endo. Yang pertama ada original dan juga seafood ramen gitu. Jadi di sini juga ada dua kuah, varian kuah. Jadi yang pertama ada soyu dan juga original. Oke, sekarang kita mau cobain. Yang pertama di sini ada mie ramen dengan lengkap seafoodnya ya. Dan bagi kalian yang datang ke sini untuk membeli ramen Takoyaki Endo, free es teh. Nah, khusus buat kalian yang datang ke sini di Takoyaki Endo dan juga ramen di Sadamalun. Nah guys, ini ada seafoodnya yaitu gurita bakar ya. Nah, ini mantep banget nih. Kemudian ini mie ramennya dengan kuah original. Ini juga ada crab stick. Ini ada crab stick dan juga di sini ada Naruto-nya. Nah, kita coba ya. Nah, ini Naruto-nya, guys. Kemudian di sini ada telur dan juga ada norinya. Kemudian ini ada yang original ya, guys ya. Ini ramen original. Ini ada Naruto. Naruto dan juga ada rumput telurnya juga. Nah, kemudian di sini ada telurnya. Langsung saja nanti kita cus. Oke guys, langsung saja kita mau cobain seafood ramen atau ramen seafood. Nah, ini yang saya suka nih guys.
ada gurita bakarnya. Nah ini sepertinya sangat menggoda selera banget. Dan kita mau coba dulu, ini ada crab stick. Ini ada crab stick dan ini apa namanya, salah satu favorit saya juga ya. Kita cobain sebenarnya ini. Enak banget. Dan seperti biasa, untuk ciri khas dari ramennya itu ada Naruto-nya. Sekarang kita cobain ya untuk kuahnya sendiri gimana. Seger guys, enak. Wow, mantap banget. Dan ini ada norinya juga, si gurih-gurih tipis ya. Nah, sekarang kita mau coba ini mie-nya, teksturnya seperti apa. Sekarang kita cobain mie ramen by Takoyaki Endo. Nah, sekarang kita cobain mie ramennya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys. Ini untuk sebagai menu perdana di Takoyaki Endo, ini sih lumayan banget juara. Selain itu untuk seafoodnya, toppingnya juga nggak kalah komplit. Dan ini favorit saya, ada cikwa. Wish, mantap. Enak banget. Untuk mie-nya sendiri ini benar-benar kenyal banget guys. Ini buritonya dibakar, kemudian diolesi dengan bumbu-bumbu yang lain. Ajib, mantap banget. Dan ini norinya. It's the best. Oke guys, masih lanjut di Takoyaki Endo. Sekarang kita mau coba nih, ini ada takoyaki yang sudah merajalela kemana-mana. Kita mau cobain Takoyaki Endonya guys. Nah, di sini seperti biasa ya, ini ada saus, topping saus dan juga mayones. Kemudian di atasnya itu ada topping serutan ikan cakalang. Coba ini, bismillahirrahmanirrahim. Terbaik Takoyaki Endo, Sekarawangun, Rendul, mantul. Buat kalian segera let's go di sini di Sadamalun. Enak banget, terbaik. Cobain aja. Gratis.
es teh buat pembelian mie ramen. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ke Sadamalon di Takoyaki Endo. Oke, assalamualaikum.